Halo, ketemu lagi dengan channel ini, channel Ngomongin Bola, di mana channel ini selalu memberikan informasi seputar dunia sepak bola dalam negeri dan kancah internasional. Jadi jangan lupa subscribe, share, dan aktifkan loncengnya biar kamu tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Pratama Arhan mencuri perhatian usai bertanding di Piala AFF 2020 kemarin. Ia menjadi sorotan lantaran aksi gemilangnya bersama Timnas Indonesia. Pratama Arhan pun menjadi idola khususnya bagi kaum hawa. Terbukti dari pengikut Arhan yang terus meningkat di Instagramnya yang didominasi oleh kaum hawa. Namun sayang, pria berusia 20 tahun ini telah memiliki sang kekasih. Wanita itu ialah Marcella Aprilia. Keduanya telah merajut jalinan asmara sejak tahun lalu. Namun keduanya tidak terlalu mengumbar secara publik tentang kebersamaannya. Sementara itu, kekasih dari Marcella itu akan berangkat ke Kamboja untuk melakoni pertandingan AFF U23. PSSI segera memberangkatkan Timnas Indonesia U23 ke Kamboja untuk mengikuti Piala AFF U23 2022. Seperti diketahui, Piala AFF U23 2022 akan dilaksanakan pada 14 hingga 26 Februari mendatang. Rencananya, Timnas Indonesia U23 akan terbang ke Kamboja pada Jumat tanggal 11 Februari 2022. Sebagai informasi, setiap tim yang ikut berkompetisi di Piala AFF U23 harus tiba di Kamboja 4 hari sebelum laga pertama. Oleh sebab itu, PSSI pun memutuskan untuk segera menerbangkan Timnas Indonesia U23 ke Kamboja. Timnas Indonesia U23 akan menjalani turnamen tersebut dengan status juara bertahan. Oleh karena itu, skuad Shin Tae-yong diharapkan mampu mempertahankan gelar juara pada tahun ini. Apalagi materi yang diambil dari pemain diambil dari Piala AFF 2020 lalu. Kita doakan semoga Timnas Indonesia bisa mempertahankan status juara bertahan dan meraih kemenangan telak.